Puluhan personil gabungan gelar apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla di Kabupaten Siak. Dalam apel tersebut juga disiapkan peralatan canggih untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Bertempat di halaman Mako Polres Siak, Jumat pagi dilaksanakan apel pasukan gabungan terdiri dari Polri, TNI, BPBD Siak, dan beberapa unsur terkait lainnya. Turut hadir dalam apel gabungan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla tersebut Bupati Siak Alfedri, Wakil Bupati Siak, dan Dim Siak, Kejari, dan Forkopimda Siak. Puluhan personil yang ikut dalam apel gabungan tersebut akan disiagakan untuk antisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Siak. Dalam kesempatan ini, Bupati Siak bersama Kapolres juga meninjau peralatan canggih untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Siak, Devi Hendrawan melaporkan.